Berani mimpi, berani coba-coba, berani gagal. Kenapa? Nah ini pentingnya. Mas Menteri bilang bahwa kita semangatkan wira muda. Karena apa? Karena di saat muda-muda ini, mahasiswa-mahasiswi, tadi Pak Rektor bilang UKT itu bayarin, kadang-kadang dapat beasiswa, ya kan? KIP ya? KIP. Uang kos dibayarin, bawahnya kos ya. Transport, uang saku, uang jajan, dan lain-lain. Uang buku, ya. Uang pulsa. Ada orang tua semua dibayarin. Nah, Mas Menteri bilang, saat inilah yang pas untuk coba-coba. Berani gagal. Kalau gagal pun pakai uang-uangnya uang orang tua. Ya? Iya dong. Ah, si kumpulan tabungan uang saku, kita usaha ini. Apa? Coba. Kan ini ada visi-visinya inovasi di paling bawah itu ya. Ya. Ibadah, integritas, inovasi. Setiap mahasiswanya berinovasi, berkreatif. Inovasi itu tidak perlu orang pinter, ya, tapi orang yang berpikir mencari jalan keluar. Ya. Sekarang ini adik-adik semua, ya, dengan zaman digital, maka segala sesuatunya bisa berproses cepat. Tadi disampaikan misalnya katakanlah Pak Wali Kota ya, ekspor bumbu gitu ya. Dan makanan-makanan ringan. Ada ini cerita unik. Anak SMK, SMK atau SMA ya, di Kalimantan Timur ekspor rempah-rempah. Bule, kare, lain-lain. Anak SMK, mahasiswa mah, mahasiswa. Yang SMK lain lagi. Ekspor awalnya dari jaringan dia dengan temannya yang TKW di sana. Tolong satu dus beliin buku jadi Indofood atau apalah atau buku dapur dan lain-lain. Terus tiap minggu kirim kardus, kardus, kardus. Akhirnya ini kalau begini terus, maka dia hanya sebagai reseller dan dia punya kreatif dikit. Ah, buku ini kok disukai ya merek ini ya. Dia racik kreatif sendiri, beli buku yang di pasar, tambah ini, kurang mirip, tambah ini, oh mirip dengan Indofood itu, gitu. Kreatif, eksperimen lah, ya. Ya, menyambung-nyambungin doang, ya. Yang penting mirip dengan buku itu. Macam-macam ke mereknya, dia sebutin. Akhirnya cocok nih. Akhirnya ekspor. Ekspornya berkarung-karung sekarang. Padahal masih mahasiswi. Artinya apa? Mahasiswa Setiami Jakarta berinovasi bisa menjadi sesuatu yang meledak. Kemudian SMK, ini saya dengar cerita suksesnya orang-orang aja, makanya saya terusin biar nyambung kan, ya. Biar tertular. SMK biasanya dia jualan yang tadi ya, warek ikutin. Tapi kalau yang ini dia jual ke teman-temannya frozen food. Bakso tahu, bakso yang pastikan isi 10 atau isi 5 atau berapa. Bakso tahu, bakso, pisang molen, frozen food semua lah. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata weh, sekarang di IG banyak ini loh yang dagang ya, online, dagang online di Facebook, di GoFood, GrabFood, dan lain-lain semua platform. Dia coba itu, dia tadi gak ngerti apa itu IG, ya. Apa itu Facebook, gak tahu. Dia coba aja. Artinya apa? Dia berani coba-coba. Akhirnya meledak lagi. Sampai-sampai siswi SMK ini kontrak rumah, kontrak nih Pak, di rumah petak, ya. Isinya apa? Freezer semua. Bukan buat freezer nih Pak. Isinya freezer semua. Produksinya gimana? Dia berdayakan ibu-ibu, teman-teman, tangganya untuk produksi seperti itu. Super. Dan dia pulang sekolah kirim-kirim, pulang sekolah kirim-kirim. Proses online, kirim.
dikirim. Gitu doang. Itu akibat inovasi kreatif dikit lah. Gak perlu IPK 4 dan kumlot kalau begitu. Ya. Terus terang. Adik-adik semua, itu adalah wacana kesuksesan untuk yang orang biasa-biasa aja. Bukan IPK 4 dan kumlot. Terbuka luas. Tapi kadang-kadang terus terang nih, IPK 4 kumlot kalau daftar ke misalnya ke Kemenpora lah ya. Belum tentu diterima. Belum tentu mau jadi PNS Kemenpora. Belum tentu diterima itu IPK 4 dan kumlot. Karena beda jurusan, beda prodi, formasi kan. Ya. Misalnya apa? Prodi bisnis misalnya. Terus daftar Kemenkes di prodi bisnis IPK 4 ya, kumlot Kemenkes atau BRIN lah, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Gak diterima. Butuhnya orang yang biologi ya, IPA gitu-gitu. Artinya apa? Semua ada formasinya, ada tempat. Namun buat kita-kita yang biasa-biasa aja, masa depan terbuka cerah. Ya. Jadi masa depan itu untuk semuanya. Menjadi miliarder. Ya. Tadi yang gimana? Yang bisa dipanggil miliarder siapa? Wira muda sukses. PNS gak bisa. Ya. Gak bisa. Percaya sama saya. Gak akan jadi miliarder. Ya. Adik-adik semua, berani mimpi, berani coba-coba, berani gagal, dan berani sukses. Yang terakhir yang disebut Pak Warren itu, harus berani sukses. Setelah gagal, mindset dan perilakunya jadi benar. Karena dia jatuh bangun. Ya. Ketika sukses, jangan lupa itu. Dia harus siap sukses. Harus selalu belanja alternatif yang memajukan kesuksesan itu. Jangan belanja masalah. Misalnya nih, tetangga saya ya, udah moncer sukses, kawin lagi misalnya. Itu belanja masalah, tapi nggak apa-apa kalau bener-bener. Misalnya, contoh aja. Nanti belanja masalah, belanja masalah jangan. Jangan belanja masalah kalau udah sukses. Tapi cobalah, mindset dan perilakunya berbagi. Artinya berani mimpi, berani coba-coba, berani gagal, berani sukses. Ya. Adik-adik semua yang saya hormati, yang hadir sini, mahasiswa institut yang di Jakarta, ya, yang saya cintai, ini merupakan peluang, ya, buat adik-adik semua untuk bangkit menjadi wira muda sukses. Kemenpora selalu mendukung, support dan fasilitasi. Ya, bagi siapa yang ingin berwirausaha dan juga tentunya Institut Sejati Jakarta ini turut mengkondisikan ekosistem yang kondusif. Artinya ketika ada cikal bakal wirausaha, maka Sejati Jakarta ini harus membentuk sentra inkubasi. Ada apa lagi? Sentra bisnis ada nggak, Pak? Ada ya. Ya. Artinya dengan begitu ekosistemnya terbentuk. Siapa yang butuh mentor? Siapa yang mau tanya-tanya? Siapa yang mau coaching? Siapa yang mau konsultasi? Siapa yang mau butuh pendampingan? Itu ekosistem yang harus dibentuk. Nah, Kemenpora dalam hal ini terus ya mendukung program-program di setiap di Jakarta. Mudah-mudahan bisa sukses adik-adik semua, ya. Karena tentunya terus terang ya, DNA wirausaha itu kita mengikuti aslinya berniaga. Nanti kalau ada pelajaran agama saya disampaikan di PTIB Jakarta itu ayat-ayat terkait berniaga di Pawarek ini baru saya tahu ada 110-an berniaga, berusaha, beramal, berdagang,
110 ayat. Namun kalau zakat puluhan, 40 atau 50 kali. Sholat 50 juga. Ibadah yang lain juga gitu, haji juga gitu. Tapi berusaha, berniaga, berdagang, bertransaksi, beramal dan lain-lain 110 ayat. Cuma dicek lah. Sudah lima kiai itu ya. Artinya apa? Kita disuruh berdagang terus, berusaha agar bisa menjadi pemuda tadi, pemuda emas Indonesia emas tahun 2004. Demikian saja yang dapat kami sampaikan ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala sesuatu fasilitas yang kurang memadai ya. Dan mudah-mudahan kami apresiasi sekali lagi kepada rektorat ya, Institut Setiami Jakarta atas kerjasamanya. Dan ini merupakan satu kesempatan emas buat adik-adik semua bisa menjadi calon wira muda-wira muda ya, di era digital. Terus terang sekali lagi, era digital ini sudah menanti kita di depan mata. Yang tadinya ojek pangkalan menjadi ojek online ya, mall-mall sudah menutup menjadi mall online. Nah, kita manfaatkan dengan kreativitas-kreativitas. Kuliner-kuliner yang tadinya nunggu pengunjung datang sekarang sudah menjadi kuliner online. Semua online semua. Nanti taksi online. Artinya tidak ada drivernya, ya. Itu 5G. Datang pesan Gojek atau Grab, enggak ada sopirnya. Ih, saya tadi ya. Jangan begitu ya. Semua udah ternavigasi. Itu era digital ke depan. Kita harus hadapi. Yang ojek pangkalan udah gak laku ya. Kalau sekarang emak-emak itu raja lagi make up dia pesen ojek make up belum selesai udah datang. Kalau dulu enggak, baru pergi ke ujung enggak, baru dapet ojek bang berapa gitu ya. Sekarang enggak lagi make up siap-siap ya. Masih sampoan lagi ya. Eh udah datang ojek gitu. Demikian aja, itu era digital. Mudah-mudahan ide kreatif sebagai peluang usaha di era digital ini di Institut Siami Jakarta bisa terus maju bergerakan. Dengan ini kuliah kurasan pemuda di Institut Siami Jakarta tanggal 5 Oktober tahun 2023 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.